Reformasi. Now have become Reformati. Oh, ya, dia bermula dengan dia lah. Bermula dengan dia yang mematikan Reformasi. Yang lain masih kekal, alhamdulillah. Kesalahan AMK tak dengan dihadirkan untuk menjelaskan isu. Tak apa, pandangan anak muda kita kena santuni lah. Mana boleh kes mahkamah ni nak pergi runding di parlimen, dia kena faham apa yang disebut pembahagian kuasa. Ya? Kalau parlimen bukan mahkamah, dia boleh tanya soalan dan kita akan cuba jawab. Ya? Kerana kurang negara bukan ahli parlimen dan bukan menteri. Jadi kita harus ada ruang untuk mana-mana ahli parlimen bertanya. Tetapi jangan jadikan parlimen itu sidang mahkamah.